Oke guys, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat proses hunting foto kami di sebuah hutan yang di mana di sini terdapat satu pohon beringin yang menurut konon cerita masyarakat sekitar pohon ini angker guys. Jadi cerita bermula ketika kami tiba di lokasi, ada saja hal yang membuat kami tidak nyaman guys. Pertama, ketika saya tiba ada beberapa peralatan kamera yang tertinggal, itu baterai dan bridge. Jadi saya harus kembali ke mobil untuk mengambilnya. Nah, pada saat saya kembali ke mobil, model saya sendiri dan dia merasa tidak nyaman. Akhirnya saya mencoba untuk menghibur model tersebut agar proses pemotretan bisa berjalan. Bahkan saya sempat menyuruh model tersebut untuk membuatnya dia happy dengan cara bernyanyi atau apapun itu yang jelas agar dia melepaskan pikiran yang membuat dia takut itu guys. Akhirnya karena tidak bisa nyaman juga, kami memutuskan untuk pindah lokasi guys. Lokasi ini adalah tepat di bawah pohon beringin besar yang konon cerita ini pohon yang angker guys. Nah, jadi menurut saya memang mengambil foto di sini keren sih guys. Jadi model saya suruh untuk berdiri tepat di bawah pohon. Saya semula mencoba menyuruh dia untuk berfoto di balik pohon tersebut guys. Gitu, nah gitu. Oh, saya. Tapi entah mengapa model tersebut tiba-tiba menunjuk sesuatu di belakang pohon yang besar satu lagi, guys. Nah, di sini saya pun merinding. Akhirnya saya memutuskan untuk kita kembali ke mobil dan kita coba cari lokasi yang lain.